Hai guys, kami dari kelompok 4 ingin membagikan experience yang kemarin kita udah dapet di situs budaya. Ada yang tahu nggak nih namanya apa? Tepatnya sih di daerah Depok kurang lebih, di Jagakarsa. Namanya Situ Babakan. Danau Situ Babakan adalah sebuah danau buatan yang dijadikan tempat wisata oleh warga setempat. Sebenarnya, fungsi utama dari danau ini bukanlah untuk destinasi wisata. Pada awal pembangunannya, danau ini berfungsi sebagai penampung air resapan, tetapi seiring berjalannya waktu, danau ini kemudian berfungsi sebagai pusat pelestarian warisan budaya Jakarta, yang umum disebut dengan perkampungan budaya Betawi dan juga tempat wisata. Perkampungan budaya Betawi ini pertama kali diresmikan oleh Bapak Sutioso yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur, yakni pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Nah, Situ Babakan tuh merupakan kawasan cagar budaya. Tentu masih ada yang bisa melihat rumah asli Betawi di sini. Ada beberapa rumah gaya asli Betawi di sini, lengkap dengan daun pintu yang khas dan terasnya yang luas. Mebel gaya Betawi tentunya juga berbeda dengan rumah-rumah lainnya. Ada juga rumah yang dijadikan kantor ngelola kawasan ini. Berwisata ke suatu tempat tentunya tidak akan lengkap nih tanpa menikmati kuliner yang ada. Betul banget teman-teman. Sebagai salah satu tempat cagar budaya Betawi, di Situ Babakan Anda juga dapat menemukan berbagai pedagang yang menjajakan kuliner khas Betawi. Ya, sebut saja ada laksa, kerak telur, soto Betawi, bir peletok, toge goreng, lontong sayur, dan masih banyak yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang mau ke Situ Babakan, di sini tuh ada banyak banget kegiatan. Mulai dari wisata air, wisata agro, dan juga wisata budaya. Nah, berikut ini ada beberapa cuplikan dari wisata air dan wisata agro. Dan berbicara soal libur akhir pekan, banyak dimanfaatkan untuk berwisata bersama keluarga. Selain mengusir kejenuhan, liburan juga menghadirkan keceriaan bagi anak. Dan hal ini bisa mempengaruhi perkembangan otak anak. Koresponden CNN Indonesia, Indrayani Laksmi akan mengajak Anda untuk ke lokasi wisata yang bisa menjadi referensi Anda bersama buah hati tercinta. Aduh.
Durian, ketan hitam. Wah, asik ya liburan kayak gini nih. Halo, selamat siang. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu wisata cagar budaya Betawi yang ada di Jakarta dan juga menjadi spot favorit untuk wisata keluarga. Nah, kemana? Kali ini saya akan ke Setu Babakan. Pantun dulu boleh dong, mumpung lagi ada di kampung Betawi nih. Makan nasi enaknya pakai ikan. Makin asyik kalau makannya sama teman-teman. Buat yang pengen ke Situ Babakan, jangan lupa cobain sepeda air bebek-bebekan. Ya, Situ Babakan ini menjadi arena sepeda air bagi pengunjung anak-anak hingga dewasa. Tersedia belasan bebek warna-warni yang mengapung di danau buatan seluas 32 hektar ini. Namun pengunjung hanya boleh mengayuh bebek di wilayah yang dibatasi tali terapung. Ini dilakukan agar pengunjung tetap aman dan selalu termonitor petugas. Bagi anak-anak, menikmati danau dengan sepeda air bisa menjadi sebuah pengalaman baru yang tidak terlupakan. Wow, ini cuacanya belum terlalu panas, tapi kita di sini sudah santai-santai menghabiskan akhir pekan sambil main sepeda bebek, kalau saya bilang seperti itu. Sambil olahraga goes kaki juga, sambil nikmatin Setu Babakan. Aku pengen banget coba kostum itu. Yes. Cakep banget ya ini. Halo. 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 Ada yang bisa membantu saya? Iya. Halo. Ya, welcome to Betawi. Mbak, saya pengen banget coba baju itu. Bisa pakai baju ini? Boleh? Boleh. Kalau aku boleh yang laki-laki juga, Pak? Ada. Boleh. Mau? Oke, baik. Mau. Keren banget. Ayo, we can dance. Nangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Nah, ini teman-teman, kita udah menemukan daripada penjual di sekitaran daerah Setu Babakan dan juga pengunjung dari Setu Babakan yang berpendapat tentang Setu Babakan. Bapak suka dari Setu Babakan apa, Pak? Melihat makanannya. Makanannya masih lengkap ya? Oh, masih asik. Pernah nonton pentas-pentas hari di sini nggak? Kadang-kadang kalau pas lagi libur suka nonton. Ramai, Pak? Biasanya yang ramai jam berapa, Pak? Sore. Sore? Iya sih. Kadang habis asar. Jam 4 ke bawah lah. Emang ini tiap minggu ramai kayak gini? Atau apakah lagi lebaran aja? Oh, ramai. Ibu udah berapa lama, Bu? Harga? Oh, udah lama. Dari kapan? Udah lama nih, gak ada 10 tahun. Hah? Wah. Serius, Bu? Iya, saya mau udah tua nih. Setiap hari Bu di sini? Iya. Rame gak, Bu? Alhamdulillah, ada aja buat makan. Di sini tiap hari rame, Bu? Atau Sabtu Minggu gitu? Biasanya Sabtu Minggu doang. Tapi itu jualan tiap hari. Berarti sama orang pengelolanya emang dibolehin dagang di sini, Bu? Boleh, tapi sekarang enggak. Kan tadi sekarang enggak dibatasi. Ibu juga tadi gitu jualannya. Kalau sekarang mungkin karena lebaran. Oh. Yang enggak biasa dia.
Nah, buat teman-teman nih yang ingin berkunjung ke situ Babakan, bisa banget. Karena di sini juga banyak akomodasi untuk hotel dan penginapan. Di sini sih lebih banyak hotel dan apartemen ya, dibandingkan dengan guest house atau yang lainnya. Nah, kami juga udah menemukan beberapa cara untuk menuju ke situ Babakan, tapi kami meng-highlight untuk yang dari Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat kita awali dengan menuju stasiun Gondangdia, ambil Central Line berwarna merah, dan turun di Lenteng Agung Station atau stasiun Lenteng Agung. Nah, kemudian dari stasiun Lenteng Agung itu, teman-teman bisa berjalan kaki sekitar 3-4 menit untuk menuju stasiun Lenteng Agung 2. Dari situ, teman-teman bisa ngambil bus dengan nomor bus D83 menuju Srengseng Sawah. Dan teman-teman bisa turun di stop ke-9 atau pemberhentian ke-9 di Jalan Haji Miat. Nah, dari situ teman-teman bisa ambil transportasi online seperti ojek online atau taksi online. Ataupun teman-teman bisa jalan sekitaran 7 menit, ya kurang lebih 600 sampai 1 km. Nah, teman-teman, selain dari yang tadi kita udah kasih tahu, sebenarnya juga ada beberapa opsi yang lain sih. Dari mulai ongkosnya Rp3.000 sampai ke Rp8.000. Dengan durasi dari 85 menit hingga yang paling lama itu 129 menit, teman-teman. Kalian bisa pilih banyak. Nah, segitu aja nih teman-teman informasi yang sudah kita berikan dan experience yang sudah kita berikan juga. Terima kasih sudah nonton videonya and bye teman-teman.